Saudara, 8 orang meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir yang tidak dapat mengendalikan bus saat melaju dengan kencang sehingga menabrak truk dan juga pembatas jalan tol di kilometer 308 Tol Pemalang, Saudara. Ada 21 orang yang terluka, di mana 4 diantaranya masih dirawat di 3 rumah sakit swasta di Pemalang, dan 8 penumpang bus ini menjadi korban meninggal dunia. Kapolres Pemalang, AKBP Roni Prasetyo Nugroho menyebut penyebab kecelakaan antara bus dan juga truk masih dalam penyelidikan. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Tol Pemalang, kilometer 308, tepatnya di Desa Saradan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang pada Minggu siang. Sebanyak 8 orang tewas mengenaskan dalam musibah yang mengerikan itu. Kita melaksanakan olah TKP lanjutan, dan setelah itu kami lakukan gelar perkara dalam hal untuk menentukan tersangka yang ada. Dugaannya apa, Dan? Dugaan sampai hari saat ini dengan kelalaian dari sopir kendaraan bis dengan melaju kecepatan yang tinggi, yang mengakibatkan meninggalnya orang.